Hai guys, kali ini kita akan mengeksplor budaya Lebaran Topat yang telah dijadikan kalender of event oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat. Lebaran Topat sendiri adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan masyarakat suku Sasak di Lombok seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Lebaran Topat juga lumrah disebut Lebaran Kecil atau bisa disebut juga Lebaran Nine, yang artinya Lebaran Perempuan. Karena dilaksanakan setelah umat Muslim selesai menunaikan puasa sunnah bulan Syawal, yaitu puasa selama 6 hari berturut-turut setelah Hari Raya Idul Fitri, guys. Seiring perkembangan zaman dan supaya ada nilai jualnya, dimodifikasilah Lebaran Topat menjadi sebuah event menarik, tidak hanya buat warga Lombok, namun buat wisatawan juga, guys. Salah satunya, Parade Cidomo Hias yang ditumpangi Bupati Lombok Barat Fauzan Halid menuju ke Makam Batu Layar untuk melakukan ziarah makam. Sekarang saya mau naik Cidomo nih. Kita sekarang menuju ke Makam Batu Layar. Yuk ikutin saya, ikutin Bapak Bupati. Wah, seru banget, sejuk banget pagi-pagi gini lagi. Jadi lapar. Nah, di depan situ kita bisa lihat pemandangan pantainya. Di atasnya ada makam. Jadi ntar kita jalan kaki turun Cidomo ke makam itu berziarah. Seru banget ya Lebaran Topatnya di sini. Exploring the tracks, crystal clear waters of the towering plateaus, a serene volcano in Lombok, the other island paradise, wonderful Indonesia. Indonesia.
Nah guys, sekarang kita udah nyampe di makam batu layarnya. Sekarang kita naik ke atas dulu nih, di bawahnya itu ada laut. Dan itu bagus banget, bisa kelihatan dari sini. Yuk kita naik ke atas, mau tahu seperti apa? Selain pelesir atau berekreasi di sepanjang Pantai Segigi, ziarah kubur ke makam leluhur dan para penyebar agama Islam di makam Batu Layar menjadi kegiatan wajib dalam setiap event Lebaran Tupat. Karena inti dari ziarah kubur adalah untuk mengingat mati, agar setiap manusia mempersiapkan bekal akhirat kelak dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah serta menjauhi larangannya. Nah guys, baru saja selesai proses zikirnya di atas. Nah sekarang kita akan menuju ke Pantai Duduk. Kira-kira berapa menit? Kira-kira 5 menitan lah udah nyampe sana ya. Yuk ikutin saya. Meriah ya guys, wih ada ketupatnya juga, banyak banget. Sekarang bisa dilihat kan, ini adalah ketupatnya dan tahu jumlahnya berapa? Itu 1438 sesuai dengan tahun Hijriah Idul Fitri tahun ini. Nah, bisa dilihat ini ketupat agungnya. Di belakang saya juga ada arak-arakan. Kita akan jalan sampai ke Pantai Duduk. Nah, ayo ikutin saya terus ya. Nah guys, sekarang saya sudah berada di lokasi puncak acaranya yaitu di Pantai Duduk. Sekarang bisa kita lihat di sini sedang ada pertunjukan musik dan pertunjukan tari. Nah sekarang saya mau lihat nih seperti apa sih suasana Lebaran tepatnya di sini. Jadi ikutin saya terus ya, yuk. Ketua
guys, sekarang kita bakal nonton nih namanya Cupak Rantang. Cupak Rantang ini bisa dibilang wayang tradisional asal Lombok. Nah, kalau di Jawa kan kita nonton wayang nih. Di sini kita bisa nonton wayang, tapi namanya Cupak Rantang. Nah, penasaran? Ayo kita lihat. Halo. Exploring the tracks, crystal clear waters of the towering plateaus, a serene volcano in Lombok, the other island paradise, wonderful Indonesia. Tidak hanya karnaval budaya, ada berbagai macam lomba yang digelar dalam peringatan Lebaran Ketupat ini, guys. Mulai dari lomba menyusun sesajian ketupat, sampai pagelaran budaya dan tradisi Sasak Cupak dan Gurantang, yang melambangkan kebaikan dan keburukan. Ada juga rudat dan hiburan lainnya yang bernuansa Islam dan mengandung pesan-pesan moral yang mendalam, guys. Banyak bener nih rangkaiannya. Nah, sebelum santap ketupat, ada sepatah dua patah kata sambutan dari Bupati Lombok Barat sebagai penanda tradisi Lebaran Topat dimulai. Kemudian dilanjutkan dengan roah atau berzikir memohon kepada Tuhan atas segala rizki dan keberkahan yang telah dilimpahkan kepada umat manusia, khususnya warga suku Sasak yang secara serentak saat ini merayakan Lebaran Topat. Tibalah saatnya menyantap ketupat oleh para tamu undangan, peserta, dan diikuti warga yang merebut gunungan ketupat agung. Lebaran ketupat memang mengandung makna tradisi yang dipadupadankan dengan kegiatan religi yang tidak akan dijumpai dimanapun selain di Lombok.
sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat. Ya, selamat pagi Bapak. Saya ingin bertanya-tanya sedikit ini untuk ini sekarang kan proses acara Lebaran Ketupat. Nah, ini bagaimana proses acaranya untuk yang tahun ini, kesan dan pesannya Pak? Alhamdulillah, pertama saya sampaikan bahwa Kabupaten Lombok Barat aman. Aman dan nyaman, artinya dari segi destinasi wisata, syarat yang pertama adalah aman dan nyaman. Iya, betul. Kita saksikan crowded yang begitu tinggi, tingkat kunjungan luar biasa masyarakat dari seluruh Pulau Lombok, sebagian besar ke daerah Senggigi atau Batu Layar dalam rangka mengikuti festival Lebaran Ketupat 1 minggu pasca Lebaran Idul Fitri. Iya. Dan biasanya festival Lebaran Ketupat itu selalu lebih ramai daripada upacara atau festival Idul Fitri itu sendiri. Kita saksikan masyarakat dari berbagai wilayah datang ke sini, bahkan dari mancanegara hadir menyaksikan kegiatan festival Lebaran Ketupat kita tahun ini. Oh gitu. Nah, jadi yang jadi perbandingan untuk Lebaran Ketupat tahun lalu dengan yang tahun sekarang ini apa yang jadi perbedaannya? Hari ini Bupati Lombok Barat pada pelaksanaan festival Lebaran Ketupat tahun ini ikut dari kantor camat Batu Layar sama masyarakat, tokoh agama naik jidomo. Jidomo itu cikar bakar motor atau alat transportasi tradisional lokal di kabupaten atau di Pulau Lombok, yang tentu kita harus lestarikan keberadaannya di tengah arus transportasi, kemajuan transportasi yang begitu modern. Lama-kelamaan alat transportasi lokal ini akan ditinggalkan masyarakat, karena rata-rata sekarang sudah punya sepeda motor, sudah punya mobil, lalu kita pakai sebagai prosesi acara menuju makam yang disebut dengan acara nyekar. Oh iya. Nah, dibandingkan tahun lalu prosesi ini tidak ada. Iya. Filosofinya masyarakat bisa menyaksikan bupati ikut bersama-sama melaksanakan acara nyekar makam. Dan dari nyekar makam beliau bersama masyarakat jalan menuju ke prosesi acara. Oh iya, bagus sekali ya untuk tahun ini. Nah, untuk tahun ke depan itu ada rencana yang untuk supaya lebih bagus lagi nggak Pak? Apa rencananya ke depan? Pertama, saya sampaikan bahwa Festival Lebaran Ketupat ini kan kalender of event. Jadi kalender tahunan Kabupaten Lombok Barat dan kabupaten-kabupaten lain. Nah, karena itu tahun depan kita akan tetap laksanakan sesuai dengan agenda yang ada di kabupaten. Dan kita akan kreasikan ke depan dengan lomba-lomba yang lebih semarak lagi. Kita akan libatkan lagi hotel-hotel, kita akan libatkan lagi institusi dan industri-industri bisnis untuk terlibat menyamarkan acara ini dalam rangka memperkuat label Lombok sebagai objek wisata halal. Nah, jadi begitu teman-teman hasil diskusi saya bersama Pak Kadis. Jadi semoga kedepannya lebih bagus lagi supaya untuk menarik lagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, dan itu juga merupakan event religius gitu ya. Jadinya untuk yang menjadi ciri khas dari Kota Lombok ini seperti apa. Semoga lebih bagus lagi kedepannya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Nah guys, sekarang di sebelah kiri kanan saya ada Putri Ketupat. Nah, halo Mbak. Nah, gimana kesannya Mbak di acara Lebaran Ketupat tahun ini? Ya, acaranya cukup meriah ya. Selain sebagai pelestarian budaya, ini juga sebagai mengangkat ikon pariwisata NTB. Jadi kami dari perwakilan kampus sangat bangga bisa menjadi bagian dari event Lebaran Ketupat kali ini. Wah, seneng banget ya. Wah, cantik-cantik banget. Aduh, aku kayaknya udah kucel banget di sini sendirian. Nah, pemirsa, sekarang ini udah di penghujung acara, sayang banget, tapi ini seru banget. Jadi untuk teman-teman yang lain, jangan ragu-ragu untuk main kelompok, apalagi pada saat Idul Fitri. Gak ada sepi-sepinya, ini rame banget dan ini seru banget, ada ketupat.
agung tadi itu gede banget, dan itu kayaknya sebentar lagi kita bakal makan-makan enak deh. Jadi teman-teman jangan ragu untuk liburan ke Lombok, khususnya di sini di Lombok. Sekarang saya ada di Pantai Segigi, jangan lupa untuk main-main terus ke Lombok ya, dan jangan lupa untuk lestarikan juga lingkungannya. Bye bye, see you.